Halo Sobat Kamus Fakta, apa kabarnya nih? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dalam setiap kehidupan seseorang pasti membutuhkan teman. Sebagai makhluk sosial, interaksi antar teman menjadi hal penting sebagai sarana bertukar cerita dan pengalaman. Teman mengobrol sebenarnya tidak hanya sesama manusia. Hewan pun terkadang bisa dijadikan teman. Selain kucing, salah satu hewan yang kerap dijadikan teman sekaligus peliharaan adalah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik dari Kamus Fakta. Ingat, berbagi itu indah. Berikut adalah beberapa hal menarik dari anjing. Anjingmu dapat mencium perasaanmu. Wangi kita yang tercium lewat keringat berubah tergantung perasaan yang kita rasakan saat itu, dan anjing dapat menciumnya. Mereka dapat mengetahui apakah kamu sedang gugup atau cemas. Bahkan diperkirakan, mereka juga dapat mencium penyakit atau memahami bahwa seseorang anggota keluarga kita ada yang sedang hamil. Anjing pendeteksi bom tidak pernah menggonggong saat beraksi. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu bahwa anjing yang digunakan untuk mendeteksi bom tidak pernah menggonggong ataupun mencakar ketika mereka hendak mendeteksi bom. Itu dikarenakan anjing-anjing ini dilatih untuk duduk diam saat mencium aroma bahan peledak. Mencari kontak dengan orang. Seringkali, naluri seekor anak anjing mengatakan bahwa cara terbaik bertahan hidup adalah dengan dekat dan bersinggungan dengan manusia, terutama pemiliknya. Itulah mengapa banyak anjing merasa sangat tidak tenang ketika ditinggalkan sendirian di rumah. Anjing itu seakan merasa telah ditinggalkan selamanya oleh sang majikan dan tidak ada yang akan merawatnya lagi. Tidur terlentang ketika merasa aman. Seekor anjing akan tidur terlentang dengan perut menghadap ke atas ketika ia merasa aman. Hal ini biasa dilakukan seekor anjing peliharaan pada umumnya. Anjing peliharaan biasanya tidak akan pernah memperlihatkan perutnya ketika ia tidak merasa aman dan nyaman. Namun bukan berarti anjing yang tidak pernah melakukan hal ini, maka ia tidak merasa tidak aman. Paling bervariasi dalam hal ukuran dan bentuk. Proses perkembangbiakan dari anjing membuat kita jadi mengenal banyak tipe anjing yang berbeda. Mulai dari warna, bentuk, ukuran, bulu, dan juga karakter fisiknya. Ternyata, jumlah perkembangbiakan anjing ini lebih dari 400 ras anjing di dunia, dan diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah. Oke Sobat Kamus Fakta, sekian dulu cerita kali ini. Mumpung kalian masih ada di channel ini, jangan lupa segera subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa berbagi itu indah.